Duta Besar Amerika Serikat dan Inggris untuk Israel pada Sabtu ikut dalam unjuk rasa warga Israel. Unjuk rasa tiap akhir pekan dilakukan keluarga warga Israel yang disandra kelompok Hamas. Selain Amerika Serikat dan Inggris, Duta Besar Austria juga menunjukkan dukungan bagi warga yang menuntut pemerintah Israel menghentikan perang dan fokus menyelamatkan warganya yang disandra kelompok Hamas. Selama 5 bulan, tiap akhir pekan warga Israel yang kerabatnya disandra berdemonstrasi di sejumlah tempat di Israel. Saat ini, perundingan yang difasilitasi Amerika dan Qatar antara Israel dan kelompok Hamas menemui jalan buntu. Pemerintah Benjamin Netanyahu saat ini ditekan kabinet perangnya agar menjalankan cara baru dalam menghadapi Hamas.